Jom kita pergi warm up. Go take your kickboard and goggles. Okay? Okay, sekarang ni kita berada di Pusat Aquatik Darul Ehsan sempena dengan swim competition yang novice yang ke-7. Okay, kita boleh tengok tu ada banner 7 Novice Meet 2023. So, swim buddy ada 15 orang peserta. Kita hantar mereka yang telah mencecah tahap 5 dan tahap 6. Okay, dalam swim kategori. So, hari ni memang ramai peserta dan penonton. So kita akan mulakan sesi pagi ni dengan 50 meter pertandingan 50 meter dahulu. So kita nak tengok para perenang kita sedang melakukan warm up session di kolam luar bersama dengan Coach Bob dan juga Coach Ilyasa. Okay, so kita bersama dengan dua orang perenang kita, perenang cilik kita, Teja dan juga Iman. Kam, how do you feel today? Nervous. Nervous? And also scared. You also scared? But I'm excited. You excited, good. Okay. Iman, can you tell me what? How do you feel today? This is your first time, so just do it. Okay, just do it. Okay, never stop. Okay, pagi ni kita bersama ketua jurulatih kita iaitu Ahmad Faiz ataupun kita panggil Coach, Coach Bob. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As we know, we are having 7 novice swim. And then this is dah beberapa kali lah kita hantar wakil-wakil kita untuk event-event swimming. Jadi kali ni kita hantar penyertaan yang agak ramai, 15 orang dalam various kategori. Jadi it's going to be exciting untuk diorang sebab ada yang baru first time and ada juga yang akan join sekali lagi lah untuk buat diorang punya personal best. Let's hope they swim fast and they got the medal and they win. Alright, so all the best to the swimmers. Chaya! Irfan dengan Arman, so hari ni awak berdua yang akan mulakan pertandingan ni mewakili grup swim buddy. So apa perasaan awak pada hari ni? Perasaan saya excited lah. Dapat sebab sebelum ni dah pernah masuk event jadi tak ada rasa gemuruh. Untuk kali ni lah. Okay, Arman, apa perasaan awak hari ni? Rasa nervous lah sebab first event. First event. Lagi apa yang awak akan cuba lakukan? Terbaik lah. Yang terbaik. Excited. Okay, and you? I feel nervous. How old are you? Turning 7 this year. We have a swimming pool in our house, so we swim there. We are from Swim Buddy. Let's do it! Alright guys, so this will be your first event. Okay, this is your first event. It's okay to be nervous, it's okay to be afraid, but you just enjoy the event, okay? You just remember what Coach said before, swim fast, and swim fast, okay? Okay, we learn from there. Kita belajar sikit-sikit nanti we learn, okay? No problem. Alright, we do correction because okay, alhamdulillah setakat ni tadi kita dah berlangsung event nombor 112 untuk lelaki 50 meter backstroke hit nombor 2 untuk Faris Irfan. Alhamdulillah dia dah berjaya menghabiskan dia punya renangan lah. Event seterusnya ialah event 134. Okay, 134 untuk hit yang ketiga lane nombor 8. So kita ada Arman. Okay Arman, ready tak nak swim? Ready. Ready nak swim eh? Nama saya Ilyasa.
Dan saya punya role sebagai team manager di sini untuk event Novice Meet 2023. So sekarang ni sedang berlangsung untuk event Backstroke. Saya Singapore. Right, saya datang dari Singapore. Semalam baru balik pukul 2 pagi sampai. So je saya tengok untuk anak punya event lah sampai besok. Harapan insyaAllah untuk Hadif, insyaAllah dia akan berjaya. And for the team buddy, so we hope all the best lah for the team. Nama saya Izniza, ibu kepada Muhammad Hadif. Harapan saya, anak dan semua team berjaya untuk dapat personal best time. Dia bukan saja ada perubahan pada diri dia, dia inspired adik-beradik, cousin-cousin untuk join. Yeah, one more thing kita nampak, Hadif ni dia more confident. Confidence level tu bila masuk start swimming, all this event, he feel more confident on himself lah. Punya interpersonal skill, yes, bertambah baik. And then dia meeting new friends, so he feel excited lah. Dan kita nampak pun dia banyak improvement in terms of his daily life, in terms of dia punya discipline. So something good for us as a parent. Nama anak Aman Haris bin Zulkifli, umur 12 tahun. Harapannya supaya dia buat yang terbaik lah. Sebab dia first time masuk belajar berenang, boleh buat semua. Backstroke, butterfly, freestyle, semua dia boleh buat. Tu yang terkejut. Hai, Assalamualaikum. Saya Farhana Muhammad Nazri. Muhammad Amin. Okay, so kami ibu bapa kepada Muhammad Adam Fayyad. So far, kita Fayyad dah bersama swim buddy selama setahun, Jun 2022. So sekarang dah setahun lah. Dan Fayyad sekarang di level 5. Dan hari ni kita bagi dia exposure join swim competition, iaitu Novice 7 lah, 7 Novice. Apa yang saya nampak, perubahan yang Fayyad dah dapat dengan swim buddy adalah dari segi disiplin. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Hazlin binti Ahmad Huzi. Saya ibu kepada Muhammad Nedim bin Muhammad Nur Aziz. Nedim telah bersama dengan swim buddy dah masuk tahun kedua lah. Tujuan saya masukkan dia dalam kelas berenang bersama swim buddy ni adalah untuk belajar berenang. Maknanya target saya, once dia dah pandai berenang, okey lah. Tapi bila ada peluang untuk masuk ke pertandingan ni, macam kita dah fokus jauh lagi, kita dah fokus lebih lagi. Maknanya lepas ni kita target untuk masuk pertandingan yang lebih banyak lagi lah. Okay, ini adalah kali pertama Nedim masuk pertandingan Novice Meet ni. Hari ni hari pertama, jadi sudah semestinya harapan untuk memberikan pendedahan kepada Muhammad Nedim lah. Dan sudah semestinya target tu untuk menang lah. Training pun hari-hari juga dengan Coach Bella, dengan training sendiri dekat rumah. Jadi harapan tu memang kita ni lah, kita kena set above target, above lah, set target tu tinggi jugalah. Alright, terima kasih. Okay, now I want you guys to do. When I blow 3 times, everyone must stand up. Okay? Take your mark. Macam mana take your mark? Take your mark. And then jump up, jump up. And then when I say beep, everyone jump. Beep. Yeah. No need to look at your friend, Timo. If you look at your friend, you have no focus. Yes, you have no focus and you become slow. Okay, so you need to swim fast. Fast you want to win. Yes, okay. So, fast you want to win. Okay, when you win, you got your medal. Thank you.
Hello Haris. Okey, cuba yang terbaik eh. Okey, menang kalah tak apa. Menang lalu laju. Macam kena kejar dengan kejerung. Eh? Okey, boleh. Okay. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi hari ni dah hari kedua kita punya event 7 Novice Meet 2023, di mana Swim Buddy telah menghantar penyertaan seramai hari ni 15 orang, semalam 14, hari ni 15 orang. Jadi event hari ni banyak bertumpu kepada event breaststroke, yang mana untuk hari semalam diorang dah habiskan renangan untuk 50 meter dan juga 25 meter freestyle. Jadi hari ni dia punya focus event ialah 25 meter breaststroke event, which include various age group kategori. Ada yang daripada umur serendah 6 tahun, ada 7, 9, 11 dan juga 12 tahun. Jadi kita akan mengharapkan kita punya swimmers akan do the very best untuk hari ni, and then kita akan tengok dia punya upgrade performance from time to time, sebab kita akan ada few events on coming. Jadi untuk siapa-siapa yang berminat, nanti boleh join kita juga training sama-sama, and kita boleh join under Swim Buddy. Alright, see you. Assalamualaikum, saya Farhana dan ini anak saya ada Fayyad, dan semalam selesai 7 Novice Meet 2023 untuk event freestyle 25 meter for 7 years old. So far semalam Adam Fayyad did very well. Dia berada di nilai 8 dan dia sangat-sangat determined. The determination is there. Dia berasa sangat penuh untuk menjadi pertama. So, alhamdulillah dapat nombor 2 dan dia rasa sangat bangga dengan pencapaiannya, dan alhamdulillah saya juga turut rasa bangga dengan pencapaian dia sekarang ini. Dan I know he can do better after this. That's it. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertama saya bersyukur dan berbangga dengan Amar sebab ini cubaan pertama dia. Dia nak sertai event macam ni, alhamdulillah. So untuk pencapaian semalam, Amar ni saya kira kalau diikut dari segi ranking tempat ketiga. Cuma saya nak improve lagi dari segi masa. Bila Amar terjun tu, insyaAllah saya nak lebih api-api sikit. Sebab Amar ni dia tenang-tenang saja orang dia, alhamdulillah. Cuma untuk swimming, kena ingat itu competition. Termasuk kita kena terus all out, terus berkicau. Tapi insyaAllah dia mungkin ada style dia tersendiri. Apa-apa pun yang kita laju je lah, Amar, insyaAllah. Okay, kita improve kita punya rekod masa tu. Okay, timing kita. Hari ni saya nak buat lagi laju dari semalam. I want to be champion. Okay, Assalamualaikum. Saya ibu kepada Muhammad Nedim. Hari ini adalah hari kedua kami berada di sini untuk pertandingan Novice Meet. Okay, semalam kategori yang Nedim sertai adalah 25 meter freestyle. Pada saya, pencapaian dia pada semalam memang memuaskan hatilah. Masa dia pun ada improvement daripada sewaktu masa latihan. Untuk hari ini kategori Nedim 25 meter breaststroke. Harapan saya hari ini dia dapat buat yang terbaik. Masa dia ada improvement lah. Harap masa dia ada improvement berbanding dengan masa sewaktu latihan. Saya nak berenang lebih laju. Untuk dapat medal.
Assalamualaikum. Saya Ibu Muhammad Hadif. Semalam Hadif dah join participate dalam 25 meter freestyle. Alhamdulillah, saya bangga dengan Hadif sebab dia banyak banyak improve walaupun dalam short time dalam masa sebulan lebih ni. Alhamdulillah, dia banyak improve dari segi masa. Tak sangka dia dapat capai target untuk 20, below 30 second lah. Alhamdulillah. Dan saya doakan dan harapan saya untuk Hadif hari ini, untuk Hadif fokus berenang, usaha sungguh-sungguh supaya dia dapat apa yang dia impikan. Hari ini masuk apa? Hari ini saya masuk breaststroke 25 meter. Jadi harapannya insyaAllah Hadif nak buat yang terbaik. Terbaik untuk swim body. Untuk swim body. Semalam performan Teja okey. Daripada sebelum ni langsung tak boleh berenang, now dah boleh masuk competition. Cuma semalam tu halfway dia macam penat kot. So I think Teja lepas ni buat the best ke? Basically kali ni dia punya involvement, dia masuk pertandingan kali ni ada improvement lah. Cuma macam tadi dia punya butterfly agak mengecewakan sebab nampak dia macam halfway 25 yang second tu dia pancit. So masa initial start tu dia terjun okay fine, tapi bila yang nak patah balik return tu memang dia terus kena tinggal. So nampak macam halfway tu dia dah lost lah, dia tak boleh nak atap, dia nak catch up. So most probably sebab tadi kita orang datang agak lambat juga, katanya tak sempat nak breakfast apa semua kan, dia tak sempat ni. So maybe next time kalau for the next punya competition maybe kena lebih prepare lah. So maybe daripada rumah tu dah makan dulu, dah breakfast dulu, so at least sampai sini dah boleh warm up and then terus boleh pergi compete lah. Okay, so harapan saya untuk dia punya next after this punya event, so untuk dia lebih at least untuk dia improve dia punya PB. Okay, sebab kita orang punya target untuk dia sekarang ni ada satu lagi, dia nak masuk MSS punya. So kalau macam semalam ni event, masa tu timing nampak macam dah qualify, semua kita dah bagi kat sekolah and then terpulang lah. Kalau sekolah dah bagi untuk dia masuk, then hopefully yang tu kalau boleh masuk, at least dia punya another exposure untuk dia lah in terms of dia punya untuk suka renang ni lah. So harapan saya tu je lah untuk sekarang. Okay, say. Hi, I'm Melissa, Caitlin's mom. Today, Caitlin will be doing 25 meters breaststroke. And I have another kid, but she's also in the event already. And Caitlin is, she did her freestyle yesterday. Very good, very fast. Definitely a better personal best improvement. So I'm hoping for her to do very well today as well in breaststroke. And looking forward for her in improving another personal best time for herself. Thank you. What's your plan for today? How to improve today? Okay. Tell me. Improve by going faster and controlling my speed. Saving the best for last. Saving the best for last. Alright, bersama kita ada Ayah Arman. Okay bang, apa ada apa-apa nak diperkatakan pasal Arman hari ini? Okey, berdasarkan semalam punya performance, saya rasa dia buat yang terbaik. Tetapi bukan yang terbaik sangatlah. Sebab bagi saya dalam apa-apa event ni, dia ada pre and post. Yang pre itu important. Itu persediaan untuk dia punya perenang tu sebelum itu penting. Dia perlu menjaga dia punya makanan dia, tidur dan sebagainya. Itu part itu sebenarnya dia adalah lebih kepada disiplin sebelum dia masuk bertanding dan execute apa yang dia punya latihan itu. Okey, tapi saya nampak semalam untuk Arman Haris ni, dia benang dia okey, baik, dia boleh benang walaupun dia baru lagi.
Tetapi yang perlu dia masih tajamkan ialah dia pun dapat rhythm dan juga teknik. Eh, walaupun dia mempunyai energi, tapi rhythm dan teknik itu perlukan latihan. Okay. Daripada bimbingan daripada coach-coach lah. Bobnya, itu mereka punya tu lah. Yang selain di rumah tu, post tu, free tu, itu saya akan uruskan. Itu supaya dia lebih berdisiplin. Berlatih yang dihantar, video-video yang dihantar tu semua tu sangat membantu. Membantu untuk apa? Sebab ini baru permulaan bagi saya. Dan yang penting dia lah, masa depan, minggu ke depan. Bersama Club Sembadi, untuk menaikkan nama Club Sembadi. Dan juga penerbangan lain pun sama juga saya tengok. Mereka berusaha gigih. Mereka tak mengalah. Tak ada give up. Saya tengok itu satu semangat yang baik. Itu bagi saya Bob telah mengajar mereka. Sekolah ini mengajar mereka dengan baik. Dan saya ucapkan tahniah lah. Mungkin di masa akan datang saya rasa akan ada winner champion. Daripada sini. Saya yakin. Siapa tu tak tahu lah tapi akan winner. Itu sajalah yang saya perlu ulaskan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Thank you. Setakat ini okey, proses berjalan dengan lancar. Semua student setakat ni dapat beratur dalam waiting list yang betul, hit yang betul. Dan mereka juga mendengar arahan lah, kiranya duduk di lane mana semua mereka membuat dengan yang betul lah, seperti yang kami dah latih mereka. Kami sangat berbangga di mana memberi exposure dekat student kita. So saya harap dengan exposure ni dapat meningkatkan orang punya confidence level, and then orang punya teknik, orang punya skill. So benda-benda macam ni kita nak pupuk lah untuk student kita, supaya diorang lebih selesa bila diorang melakukan swimming. And then ada competition yang diorang boleh masuk lepas ni, lebih confident untuk diorang masuk lah. Untuk masa depan, saya rasa tak ada masalah lepas ni, sebab student pun macam team manager cakap, hit diorang, line diorang semua, diorang okey bila event ni berlangsung. Jadi saya harap dapat kekalkan dengan baik lah. Alright, macam ni anda dikatakan oleh team manager juga coach kita hari ni tadi. So pendedahan dalam swimming event kali ini, novice ni sangat-sangat membantu swimmers kita. Jadi dekat Swim Buddy ni kita bukan saja training kita punya swimmer untuk swim, tapi kita juga bagi dia soft skill, mana kita akan ajar dia macam mana disiplin untuk beratur, macam mana etik yang lain. So benda ni ialah add-on skills yang mana kita kita provide dekat Swim Buddy. Okay, kita bukan semata-mata ajar dia orang swim, kita juga ajar dia orang soft skill. Alright, till next swim event. See ya. Just happy that she did the best. I mean, it doesn't matter what place she gets, it's just having fun, enjoy it. She's still young, so hopefully she understands what competition means, you know. So. Mommy? I think the most important thing is about team spirit and never giving up, always trying your best. You know, persevering is not easy for first-timers, but always happy that they are trying and they are pushing themselves to the next best level they can be. Saya bangga dengan Tejang yang percepayan. Abang, kita dah try the best. Abang! Thank you, coach. Berdebar. Nervous. I'm excited. Jasmine, go! 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 Faster! Faster!
cakap congratulations to everyone. So good job, keep it up. So next nanti, depan ni kita come back stronger. So we must train harder, can or not? Yeah! Can or not? Yeah! I would like to invite Adrian. Adrian! Hi friend! Aish! Gifan! Right, next up, Arman! Okay, kita ada Teja! Kita ada Teja! Okay, okay. Thank you. Next, kita ada Adam Fayad! Next, kita ada Hadi. Lewat sini dia. Alright. Because we are gearing into Paddy Swim School. Okay, semua orang tunjuk good. Yeah! We are!